10. Lama banget, ih. 5 aja. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Belum. Oke, okay, jadi... Oke, okay, ini pada batuk-batuk anjing gue, ya. Jadi gue mau ngelakuin ear candle therapy dan... Gue mau vlogin aja, for fun. Ya, jadi kok... Gue yang belum pernah. Iya, gue ini seumur hidup 19 tahun baru pertama kali pakai ini. Sumpah mati, gue gak bohong. So, ya. Kalau suka, ikutin terus dan jangan lupa like and subscribe. Let's go. Caranya itu, gue baring di sini dan pembantu saya akan melakukan semuanya. Gak sopan. Ampun, ih. Jadi ntar telinganya itu dibakar. Wih. Sehingga gak... Jadi kotoran telinga itu bakal keluar semuanya. Nanti dia netes, ih. Itu kenapa digosok-gosok belakang kupingnya, ih? Namanya terapi. Emang ih ngerti ya? Ih! Aku takut, ih! Ih! Kok kayak gini, Pak? Rasanya apa? Kayak ada takut rasa. Gitu ada api di situ. Di bener-bener tepat di sebelah mata aku tuh api. Telinganya gimana gitu? Gak ada rasa. Cuma kayak... Gak ada rasa, cuma kayak dicolok. Banyak kotoran. Apa tak bunyi? Bunyi apa? Kayak bunyi kebakar gitu di kuping aku. Maksudnya? Iya, ada bunyi kebakar kayak krrrr, gitu. Kayak kertas dibakar tapi bunyinya tepat di dalam kuping. Ih, apinya udah deket, ih. Enggak, belum masih. Ih. Enggak, masih jauh. Lama. Tuh. Tadi sebelah kanan lagi ya? Iyalah. Wih, mati. Kenapa sih urut-urut nih belakang kupingnya biar makin bagus ya? Semacam deh. Semacam detox, wadaw bahasanya. On my way aja nggak ngerti pakai detox. Terapi telinga. Wow. Isi air. Takut guys. Sampai kapan ih? Sampai ini ya kesini. Hey, bas. Masa sampai kena kuping? Jadi. Sampai garis batas nih. Oh, ada garisnya gila sampai kena kuping kebakar lah. Udah mulai kerasa panas lo sekarang? Masa sih? Tadi kayak gak ada rasa tadi panas sama sekali. Tadi kan masih di ujung. Oh. Terus gimana bisa keangkatnya? Dari uap apinya. Dari uap apinya guys katanya. Sok ngerti. Di dalam tuh dia ada gabus gitu. Oh, gabus dikeluarin. Wow. Karena yang direkam itu Glenn, Ben? Salah. Karena kan yang diterapi itu kan Beb, bukan dia liat muka gue terus karamel. Guys, kalian mau liat muka gue kan bukan karamel. Karamel. Guys. Itu abunya mau jatuh sudah. Dikit lagi jatuh. Sumpah. Fun, aku gak suka. Gak mau. Kayaknya gak usah koyang. Ih, udah ih. Belum. Garisnya masih jauh ya? Masih setengah masih. Masih seperempat. Takut. Nggak jatuh. Nggak mau. Goyang-goyang. Ih. Goyang-goyang lah. Aku nggak goyang-goyang, aku takut. Ih, udah panas, ih. Belum. Aku dengar suara makin kuat, sumpah. Iya. Ini udah makin cepat nih, ini ya. Ih. Nggak bakarnya makin cepat. Ih. Aku nggak bercanda, ih. Serius, ih. Ih, udah ih. Udah panas. Udah panas. Iya, Wah. Ih, udah kerasa kepanas sampai ke kupingnya. Kayaknya udah harus stop dah sih, ih. Belum. Kok bajuku kebakar gimana? Mahal. Bajunya mahal. Paling rambut. Wih, sekalian kan enggak usah dibotak. Wih, mati. Jangan, ih. Gua mau potong cat, bukan botak. 10. Lama banget, ih. 5 aja. 8 7 6 5 4, 3, 2, belum. 1. Belum. Udah, Van? Udah. Nah, jadi ini kita celupin ke air. Kita lihat hasilnya. Udah, Ih? Enak gak, Glenn, kupingnya? Nanti sebelah sini. Glenn, ringannya enak gak? Aneh. Nanti.
Nah ini dia. Ini dia. Ini dia kotorannya. Ini dia kotorannya. Kok banyak banget ih. Ya, saya lihat namanya kata Mbak situ. Seorang Glenn Juliver. Nah, seorang Glenn Juliver ternyata jorok. Enggak jorok. Kotorannya. Itu dari kuping aku ya? Iya nih. Jijik. Jijikan banget. Nah, ya di sini juga. Semuanya enggak ambil ya, Mek? Iya. Sekarang gue mau lanjut yang kanan tapi gak gue vlog ini soalnya sama aja prosesnya. Mungkin gue tunjukin hasil endingnya aja kali ya. Tunjukin hasil ya, apa lebih, sos, iya, lebih kotor yang mana. So yeah, thank you for watching. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Thank you Vanessa jadi kameramennya. Dan mbok terapisnya thank you ya. Itu nyokapnya Vanessa by the way. So yeah, cause this will end. Peace out. Bro. Ih, menjijikan banget. I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. Under the sun, the best, the sun will pop the clock to feed himself and family. Oh my god, lihat ya, ini yang hasil yang sebelah kanan. Dan dia kayak basah gitu. Ini yang tadi, yang kering yang sebelah kiri dan ini yang kanan. Dia lebih gini. Iya, diterapi sama mbok.